sudah sampai ini. Yang burung sampai. Ambil pik. Oh iya. Iya iya. Om. Ini dia nih burungnya banyak banget nih. Ini yang punya tuh. Ini burung kolong. Batu kolong. Oh, cara apa banyak banget cara apa nih ya? Nah, yang punya Atiaming. Koleksinya banyak banget nih. Tempat di kolong semua. Ada giring. Oh iya ini. Ini masih kenyang deh. Lagi dua warna. Kepati kolong. Langsung dimasukin. Gak usah lama-lama. Buka deh. Buka ya pak. Masih ada sono dua, di sini satu nih atas nih. Ini dua yuk. Kalian lah. Banyak kan? Oh, senanya supaya udah dianterin. Layang-layang. Beli apa nya pak? Ntar aja. Udah ya matiin ya. Belum. Nah, ini kehabisan angin tuh. Pengen turun karena anginnya udah mulai sedikit. Kepalanya turun tuh. Nah ini ada lagi motor aneh nih. Nah. Motor aneh ya tuh kayak sepertinya itu Vespa ini ya. Si Vespa ini situasi tanah merah layangnya turun. Ini udah sampai kandang ya, burung-burung endemik terkali ginjing. Nah, ini pertama ginjing, udah mulai anak satu. Nah, kita setelah ini sampai rumah. Nah, setelah rumah ini kita mau taruh burung merpati yang tadi. Burung yang tadi merpati kolong rencana mau jadiin free fly. Ini merpati kolong ini masih kenyang, mungkin besok untuk ngeresponin. Nah, sebentar kita taruh sini dulu biar taruh sini. Merpati kolong ini besok responin masih kenyang. Tutup. Ke tanah luar.